Untuk episod Turun Padang kali ini, saya berkesempatan ke kawasan Sabak Bernam. Of course lah, kalau dah sampai Sabak Bernam ni, first tempat yang wajib pergi, of course Pekan Dia. Kita nak tengok apa yang menarik kat Pekan Dia. Kalau tak silap saya, komuniti masyarakat yang berketurunan Jawa kat Malaysia ni ada kat tiga tempat. Satu kat Muar, satu kat Kelang. Satu lagi tahu tak kat mana? Kat sinilah, kat Sabak Bernam. Kalau saya masuk kawasan ni, sepanjang perjalanan saya tu, saya dapat saksikan pelbagai topografi. Ada kawasan bendang, ada kawasan bersungai, ada bukit-bukit kecil. Menarik sangat. Bila dah sampai kawasan Sabak Bernam ni, pastinya orang penting tu kita kena jumpa. Datuk kata kat sini, inilah kampung Parit 8. Saya pun pergi. Saya nampak. Saya dah nampak dah. Okey, kat sana. Jom kita tengok Datuk. Apa ni buat sorang-sorang kat tepi bendang tu? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Saya lah Herlina. Oh, patutlah Herlina. Yang macam pelakon industri ni. Siapa lagi kalau bukan ahli parlimen Malaysia kawasan Sabak Bernam yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fasih Muhammad Fakih. Parlimen Sabak Bernam dia ada kawasan pertanian. Okey. Pertanian di sawah padi. Cantiknya Datuk. Saya tak pernah besok datang. Kita akan pergi kawasan kawasan laut. Okey. Lepas itu kita akan tengok kawasan kelapa sawit. Macam-macam ada sungai, ni Datuk eh. Ada laut. Okey, tak apa Datuk. Saya dah tak sabar dah. Saya pertama kali nak pertama cuba ni. Pertama kali kita pancing nak tengok belut. Sampai-sampai ada ke dia ajak pancing belut? Datuk confident ke saya boleh buat Datuk? Saya ni penggeli wangnya. Berapa lama ni Datuk? Kita nak ni tangkap ini belut ni. Ini tengok kalau kita tahu kawasan lubang tu memang ada, memang senang. Lalu kawasan ni memang kat bendang dah lah. Dah confirm dia ada belutnya dalam lubang. Kita pakar dalam belut ni. Belut tu dah macam ular, takut. Dah dapat. Lepas tu dapat. Mula-mula macam susah nak angkat. Tapi dia sebenarnya susah sebab kita takut sebenarnya. Datuk saya menang. Okey. Saya pun dapat juga ni. Oi, lagi besar. Datuk, jangan dekatkan. Saya takut. Datuk, kejap. Gelinya Datuk. Sebelum Datuk menjadi seorang ahli parlimen, Datuk sebenarnya seorang guru. Bukan satu mata pelajaran, banyak mata pelajaran yang Datuk ajar tau. Sekarang ni kita dekat kolej tingkatan 6. Kalau tadi Datuk pakai baju biru sama dengan saya, tengok Datuk ni. Datuk cerita dengan saya sebenarnya menjadi seorang ahli parlimen ni kena ada magic. Nak tahu tak magic dia apa? Datuk macam handsome bertanjak bagian ni, kita nak pergi mana Datuk? Ini sebagai YB dia kena ada magic. Boleh bertukar baju biru dan pakai tanjak. Jadi hari ni saya nak pakai panglima lah. Panglima perang nama dia. Zaman Kesultanan Melayu lah. Bukan nak kahwin ya Datuk? Belum. Lepas tu Datuk bawa saya ke tiga sekolah berbeza. Saya pun heran, apa tiga? Rupa-rupanya sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah pertama yang kita pergi adalah kolej tingkatan 6. Sekarang ni dia hanya menempatkan pelajar tingkatan 6. Tapi dulu masa zaman-zaman Datuk kat sini, dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan kebetulan pada hari yang kami datang tu ada majlis persaraan seorang guru. Kemudian kita ke Sekolah Kebangsaan Dr. Abdul Latif. Kat sinilah sekolah Datuk, sekolah rendah. Kita dah sampai. Inilah kelas Datuk masa Datuk sekolah rendah dulu. Datuk ni memang orang, orang kata memang daripada kecil sampailah sekarang memang orang Sabak Bernam. Boleh dapat A semua tak? A. Sekarang dah 6A ke? Dan satu lagi ni, sekolah ni special sikit. Kita kat Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar di mana dulu Datuk mengajar kat sini jadi cikgu. Memang cikgu ni ataupun guru ni. Saya memang minatlah. Dulu memang cita-cita saya nak menjadi seorang guru lah. Saya mengajar bahasa Melayu, sastra Melayu, kemarahan hidup dan juga pendidikan jasmani. Wow, dan saya banyak mula tu. Mengajar pada tahun mula 1980. Semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar saya sebagai seorang guru,
dan pejabat pelajaran telah melantik saya sebagai seorang kaki tangan di pejabat pelajaran daerah Sabah Penang. Saya ingat lagi masa dekat hari kita pergi ke kelas tu, saya sajalah test datuk-datuk, cuba datuk macam jadi cikgu sekejaplah. Bangun. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Sila duduk. Terima kasih cikgu. Baik, petang ni cikgu nak mengajar bahasa Melayu iaitu tajuk karangan. Jadi pada petang ini saya nak tanyalah yang baju biru tu. Ini tak pakai baju sekolah ke hari ni? Maaf. Cikgu, saya ingat kan saya pengawas. Oh, pengawas. Kalau pengawas dia kena pakai baju lain tu. Kena kena ada tie sikit ni. Lama. Oh, ini kena rotan ni. Garang rupanya Datuk ni. Saya baru macam berangan-berangan jadi pengawas. Kena marah. Memang kalau tengok rupa dia memang garang. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya nak tengok watak. Saya kadang-kadang kena bersikap garang, kena tegas apabila menjadi pemimpin ni supaya orang rasa segan kita. Tapi saya kadang linear lah. Saya mungkin boleh bersantai, boleh bergurau. Tapi yang paling penting, rakyat suka kepada saya lah. Selepas menjadi seorang cikgu, Datuk pula bekerja dekat PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Sabah Bernam. Dekat sinilah last Datuk kerja sebelum dia jadi MP dan berkhidmat untuk rakyat. Nampak tak? Datuk kat sana, jom. Dan mula-mula jawatan saya di Pejabat Pelajaran Daerah Sabah Bernam ialah Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan. Hari ini dulu, sekarang dia jadi timbalan PPD. Dulu ketua saya dalam unit pengurusan sekolah dulu. Gil bos lah dulu. Saya nak tanya, okay. Ni sebagai pekerja okey tak ni? Alhamdulillah. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam tugas-tugasannya. So dekat sini Datuk bawa saya kat tempat mana dulu dia duduk. Datuk ceritakan kat saya apa jawatan-jawatan yang pernah dipegang, apa ada yang jaga keuangan, ada yang jaga pengurusan, macam-macam. Kita nak pergi ke bilik yang dulu Datuk kerja kat situ. Ini bilik perhubungan. Setelah saya pergi ke daripada unit kewangan dan perkhidmatan, saya menjadi pegawai perhubungan awam. Macam-macam bagus Datuk ni. Datuk ajak saya naik mesin menuai padi ni. Pengalaman pertama saya tak pernah naik. Boleh naik ke Datuk? Boleh naik. Boleh? Boleh naik. Kita cubalah. Cuba dia. Okey, cuba. Tengok saya berjaya. Datuklah dulu. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dan dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Edis cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Edis bertelur. Sebab tu jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat! Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Edis nak membiak. Tak ada Edis, tak ada denggi. Bersama mencegah Edis. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Kalau korang nak tahu, dekat Sabah Bernam ni antara industri yang maju adalah pertanian. Kalau dekat pertanian tu, yang paling maju adalah penanaman dan pengeluaran padi. Sabah Bernam adalah merupakan kawasan pertanian.
boleh dikatakan 90% adalah kawasan pertanian. Tak apa cakap kat Kedah je ada jelapang padi. Dekat Selangor ni, kat Sabak Bernam, kita pun ada jelapang padi. Datuk pun bawa saya dekat kawasan bendang tu. Putih. Kalau dia bajak, dia burung putih. Oh. Kalau masuk keluar, dia burung layang-layang, ha. Dia makan padi. Ini burung layang-layang. Kadang-kadang dia bukan makan padi, dia ada bulat. Ulat-ulat dia terbang. Ha, ingatkan, tengok jalan-jalan je, rupa-rupanya. Datuk ajak saya naik mesin menuai padi ni. Pengalaman pertama saya tak pernah naik. Boleh naik ke, Datuk? Boleh naik. Boleh? Boleh naik. Kita cubalah. Ha, cuba dia. Okey, cuba. Tengok saya berjaya ke. Datuk lah dulu. Datuk pergi dulu. Dapat naik mesin tuai padi tu, punyalah saya seronok. Oh, mencabar. Ini mencabar. Ini mencabar. Saya tak tahu lah saya boleh buat ke tak, tapi kita cuba, kita cuba. So macam tadi. Saya cuba kan, kita tengok. Mula-mula saya takut juga tengok Datuk kan. Muka dia dah macam cuak-cuak dah. Saya berjaya. Eh, rupanya apabila saya nak mesin padi ni, lagi senang daripada naik kereta. Tolak depan, tolak belakang. Senang, jom. Lama je macam kereta. Datuk sebenarnya kalau korang nak tahu, siap minta traktor ataupun mesin tu patah balik. Tapi saya buat tak tahu je lah. Bawa je, bagi Datuk try. Macam bangga juga drive tu. Mesin padi dapat. Mesin padi boleh masuk situ. Itulah sumber pendapatan orang kampung di kawasan Bendang. Saya Datuk berjaya. Saya je cedera sikit. Bukan cedera. Kena licin kan pakai slipper. Tak apa. Anggun. Sebenarnya jadi YB ni susah. Kerja daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi dengan kerja official, dengan nak pergi menghadiri jemputan-jemputan. Kebetulan hari tu ada majlis tahlil. Saya pun temanlah Datuk pergi majlis tahlil tu. Jadi untuk mengimamkan bacaan tahlil dan doa ini, saya serahkan kepada Ustaz Haji Mokhtar bin Usmin untuk memimpin. Okay, sekarang ni Datuk tengah menghadiri majlis tahlil sedang berlangsung sekarang ni, tapi saya kan kena duduk sebelah sana sebab bahagian perempuan kat sana. Dan selepas majlis tahlil tu, kami dijamu dengan satu masakan ataupun makanan tradisional masyarakat Melayu berketurunan Jawa dekat Sabak Bernam ni. Nasi ambeng. Saya nak makan macam mana ni? Nak alihkan dulu ke apa? Alihkan pun tak apa. Ataupun sebab makan macam tu pun tak apa. Letak nasi dekat bawah. Kita tarik ke tepi sikit. Okey. Cara nak makan pun ada cara ya. Sebut betul-betul. Nasi ambeng. Kalau salah sebut, kalau sebut nasi ambung, maknanya dia lain. Ambung tu maksud dia cium. Bukan cium. Sekali try, habis ya, habis. Sedap sangat. Sempat jugalah saya ke pejabat Datuk. Dekat situ kita tengoklah macam mana Datuk bekerja secara formal. Time tu juga ada je orang datang minta sign, orang datang yang itulah hulurkan apa bil elektrik untuk minta bantuan. Nak bayar bil api. Bil api? Berapa bil api ni? 200. Sebenarnya saya bagi bantuan ni kepada semua rakyat di Parlimen Sabak Bernam. Dia tak kira parti, siapa yang datang, siapa jumpa saya, dia ada rezeki saya akan bagi. Pagi tu Datuk ajak saya makan sarapan dekat kedai satu, kedai nasi lemak ni. Banyak sangat nasi lemak. Saya ingat kau untuk jualan saya pun ya RM2. Nasi lemak RM2. Hey, ini mana jual? Kita bagi percuma. Datuk kata itu sebenarnya program khas. Nasi lemak percuma diberikan kepada sesiapa saja setiap hari Jumaat. Setiap minggu hari Jumaat
saya cari bekalan yang makanan nasi lemak memang sedap ya. Jadi saya tengok kualitinya pun okey dan saya bagilah sedekah kepada rakyat di Sarawak Minang. Inisiatif ni Datuk buat daripada bila ni? Ini dah lama dah. Sebenarnya semenjak saya jadi ahli parlimen, saya akan minum pagi ni bersama dengan rakyat di mana-mana warung di kawasan parlimen Sarawak Minang. Jadi kebetulan ni hari ini hari Jumaat, ramai yang datang ke pejabat. Jadi kadang-kadang dia nak minum kat sini, saya bagi percuma dia makan. Hari Jumaat saya memang bagi percuma. Lepas tu ni satu benda menarik yang saya perasan. Masa tengah sibuk orang datang ambil nasi lemak percuma tu, tiba-tiba datang satu uncle ni, dia suruh uncle India dengan anak dia siap bawa satu borang. Okey. Hussein. Ambil. Wah, spontan sangat ni. Ini wakil rakyat kerjanya gini lah dia. Kau nak jadi wakil rakyat? Boleh jugalah. Tu tak ada pun macam protokol ke apa ke. Dia just tanya sikit lebih kurang, lepas tu dia luluskan, dia sign lah kiranya. Nampak tak Datuk? Orang datang minta isi borang pengakuan pendapatan. Datuk terus sign. Tak ada protokol sign, tak ada Datuk. Tak ada kawan-kawan biasa ni. Okey, mudah-mudahan dapat dah. Okey. Inilah kebaikan Datuk. Okey, tanya Datuk. Duduk mana? Teramas rendah. Okay, thank you. Welcome. Nampak tak? Walaupun Datuk ni orang kata ahli parlimen, tapi dia tak ada protokol. Kalau macam penduduk atau masyarakat setempat nak minta bantuan ke apa, tak adalah, susah sangat. Baguslah Datuk ni. Okay. Saya ingatkan ada protokol, kena ikut. Tak ada. Tengoklah pakai slipper je ni, biasa dah. Memang sampel, kasih ipa je. Sebagai seorang YB, memang kena jaga penduduk atau masyarakat di kawasannya. Datuk hari tu bawa saya, dia ajak saya lah pergi ke satu majlis ni. Saya pun ingat majlis apa, rupanya majlis bantuan perumahan. Setakat ini di Parlimen Sarawak Minang daripada PRU yang ke-13 hari tu, hanya yang menerima 161 buah. Masa saya di event tu, kita dapat lihat pelbagai jenis golongan. Ada yang miskin, ada ibu tunggal. Semua tak terlepas dari diberi bantuan oleh Datuk. Ini bantuan baik pulih. Jadi kebetulan kerana dia tak ada tandas, jadi kita buatkan tandas ni. Jadi tandas selesa lah. Satu lagi program yang tak pernah terlepas pandang oleh Datuk adalah memberi bantuan kepada semua masyarakat. Tak kisahlah India ke, Melayu ke, Cina ke, kulit hitam ke, kulit putih ke. Semua dibantu secara sama rata. Pagi ini kita nak pergi ke satu tempat masyarakat India yang ada kesusahan. Ada masalah sakit air kanser. Mari kita tengok apa masalahnya. Jarak kasih ini memang tiap-tiap hari saya buat. Kadang-kadang 1, 2, 3 gitu saya akan pergi. Kalau ada jemputan ataupun saya dapat maklumat, sebagai contoh macam pagi tadilah, seorang India yang ditimpa sakit kanser. Ada sikitlah dan saya bagi sumbangan ni, mudah-mudahan akan mengurangkan sikit beban yang ditanggung. Dan saya pun dapat bagi sumbangan sikit ni untuk tambah makanan. Okey, terima kasih. Datuk dapat ikan. Okey, tengok kita dapat ikan. Kita orang pula Datuk yang dapat, saya tumpang. Is this hijabsters? Kembali dengan pelbagai pilihan fashion, memenuhi rekaan terbaru dan gaya terkini. Perkongsian tip untuk tampil menawan. Seperti yang selalu. Membongkar rahsia selebriti. Semuanya dalam Hijabsters musim kedua. Setiap Sabtu, 4.30 petang hanya di Bernama News Channel. Brings you the latest in current affairs, lifestyle and entertainment. As well as one-on-one discussions with fascinating personalities. Only on Bernama News.
Business Channel. Accurate, legitimate, and packed with information. First on site with reports from across the country and around the world. Be in the know through Bernama News Bulletins. Only on Bernama News Channel. Saya turut berkesempatan menghadiri satu majlis dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Majlis jualan ikan segar dan ayam harga patut. Saya nak jual harga ikan segar dari Badan 36 harga RM10. Nampak tak kemeriahan majlis jualan ikan segar dengan ayam dengan harga patut ni? Tengok kat sana, Datuk Fasya dengan Datuk Irmo tengah buat lelong. Saya dengar tadi ikan senangin. RM36, dia dah jual RM10 je kurangnya. Time lelong tu riuh. Adakah ikan harga pasaran RM55? Datuk jual RM5, RM10. Berebut-rebut, ramai. Memang hari ini special. Saya bawa Datuk Irmo daripada LKM. Sudah pasti harganya lebih murah. Saya tengok tadi memang ramai yang beli kan. Kau nak beli berapa ekor? Saya ingat saya nak ikan kembung. Mana boleh layak ikan kembung? Tak boleh. Kau kena ikan belut macam semalam je tu. Dan pastinya kalau hari-hari ada program macam ni atau tiap-tiap minggu ada program macam ni, mesti menguntungkan rakyat. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa salah satu pusat pelancongan ataupun tarikan pelancongan dekat Sabah Bernam ni adalah Kelong. Saya turut berkesempatan untuk ke Kelong menikmati rasa apa orang kata syurga pemancing ni. Kalau orang-orang yang gila memancing memang tak akan miss pergi Kelong ni. Bila dah sampai tu, kita dapat lihatlah Kelong tu ramai sangat orang. Orang kata kaki pancing, duduk kat situ dengan sabarnya pancing. Sekarang saya dengan Datuk tengah pusing-pusing satu Kelong ni nak cari pot mana yang banyak ikan. Mungkin kita pergi kat sana ke, ke naik atas ke kan Datuk? Ya, boleh. Cari pot yang mana banyak ikan. Saya dan Datuk berkesempatan memancing bersama-sama. Macam tu. Yang penting bersangkut je lah. Asalkan dia tersangkutlah. Okey, jom. Jom kita cuba. Tunggu punya, tunggu punya, tunggu. Saya ada satu ketika tu dah rasa macam fed up dah. Dah macam, bila ikan nak naik ni tak dapat. Tiba-tiba. Datuk dapat ikan. Okey, tengok kita orang dapat ikan. Kita orang pula, Datuk yang dapat. Saya terompang-terompang. Ikan apa ni? Ini kan kerapu, anak kerapu ni. Datuk, jangan lepas. Kita dapat ikan. Ikan kerapu, Datuk. Terror lah, Datuk ni. Dapatlah kita orang rasa apa, keterujaan para pemancing. Kalau dapat ikan tu kan rasa puas kan. Aktiviti saya bersama dengan Datuk ni tak terhad pada waktu pagi je tau. Malam pun ada aktiviti. Malam ni saya akan pergi teman Datuk tengok aktiviti kura kepang dengan silat. Tahu tak, Datuk ni bukan calang-calang tau. Datuk pun naung silat cemandi. Silat ni silat. Betul tak Datuk? Betul. Silat-silat Datuk. Ya, saya sebenarnya jadi penaung lah. Biasalah bila wakil rakyat dia memilih kita sebagai penaung. Yang pertama nak bantu dia daripada segi latihan, keperluan asas dia. Up. Up. Jadi kerana kita wakil rakyat, ada peruntukan kita bagi kelanggang. Dan yang kedua, kita kena bagi pakaian, peralatan dan juga yang lain-lain lah, termasuklah makanan dan juga masa di berlatihan dan sebagainya. Kuda kepang, aduh. Kuda kepang, aduh. Kuda kepang ni sebenarnya antara tarikan pelancongan ataupun kesenian kawasan Sabah Bernam ni.
Macam yang kita dah tahu, kawasan Sabah Menam ni kan ramai orang yang berketurunan Jawa. So diorang cuba untuk mengekalkan tradisi turun temurun ini. Saya dengan Datuk telah pergi ke kawasan tu, kita lihat sendiri orang ataupun anak-anak muda main kat situ. Ada yang seawal usia 5 tahun, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Saya pun cuba berkuda kepang, tengok boleh ke tak. Nampak macam senang ya. Koordinasi kaki dengan tangan saya dah rosak dah ni. Kita cuba. Dia tak susah sebenarnya, cuma of course lah kena banyak praktis. Harapan saya agar Datuk terus sukses sebagai seorang MP dan semoga Sabah Berenam terus maju. Semoga Datuk murah rezeki, semoga terus panjang umur dan diberi peluang dan ruang untuk terus meneraju kawasan Sabah Berenam ini. Saya mengharapkan terus memberi sokongan kepada saya dan juga parti yang saya dukung dan juga Kerajaan Persekutuan. Dan kalau boleh, negeri juga akan dikuasai oleh Barisan Nasional. Nanti Datuk, kalau saya datang sini, saya calling-calling Datuk, okey? Okey, Datuk. Bye. Terima kasih sebab kasih-kasih. Walaupun masih belum cukup bersih, namun ku tetap ku kasih-kasih kepada sajamu. Apa saja keadaan yang dialami, semua beres bila kau berjejari. Di mana ku kau di situ, riang ku rasa pintu bagai bulan di situ. Apa saja yang dimahukanmu.